Jam 9 pagi sampai pukul 5.30 petang. Dan pada hari Jumaat, rumah ini dibuka pada 9 pagi sampai pukul 12.30 hari. Dan dibuka semula pada waktu pukul 3 petang hingga pukul 5.30 petang. So, apa-apa lagi kita akan masuk ke dalam, okay? Dan kita akan interview orang di dalam. Sini penduduk dia asal semua orang Melayu duduk. Orang Melayu. Tuan tanah apa orang kita dulu. Orang kita. Jadi di kawasan ni semua asal semua orang Melayu duduk sini lah. Jadi kemudian duduk lama-lama. Bila bapa Piramli ni dia kahwin dengan Mak Piramli. Mak Piramli nama Cik Mah. Cik Mah. Bila dia kahwin, Mak Piramli ni sebelum tu dia janda. Sebelum tu dia kahwin dengan Arab, laki-laki Arab. Bila dia kahwin laki-laki dah apa habis tu dia dapat satu anak laki-laki nama Syekh Ali. Jadi yang tu kira abang Piramli lah. Ibarat orang kata apa, satu apa, satu mak bapak lainnya. Jadi Piramli ni dia bapak dia dengan orang Aceh. Asal daripada Aceh, orang Indonesia. Kemudian bila dia dah kahwin dengan Mak Piramli,
duduk sini, belakang lama-lama dia pergi kutik kayu-kayu. Masa tu dia di apa Yahudi road sana tu. Masa tu kerjaan dia nak buat rumah kerjaan. Jadi rumah orang Melayu ada atas situ. Terpaksa reban rumah tu lah. Nak buat apa kata kerjaan tu. Kemudian bapak pergi Ramli, dia pergi kutik kayu-kayu semua. Dia main dia letak di sini, dia buat rumah. Jadi masa tu tuan tanah dia tak kisah. Dia nak buat-buat lah. Besok kalau dia nak guna tanah ni apa-apa, dia nak buat apa-apa projek ke apa-apa semua, kena keluar lah, contoh lah. Jadi habis tu, tu dia pakai buat, buat rumah. Yang buat rumah ni, bapak di Ramli memang dia pandai tukang buat rumah. Dia orang Indonesia ni memang pandai. Ada sebelah dia pandai buat rumah. Dengan pak saudara di Ramli. Pak saudara di Ramli kan dia buat. Dia dah buat dah rumah ni semua ni, dah buat dah siap rumah ni, dia pakai duduk semua sekali. Bapak Piramli, Mak Piramli berdua sekali, pak saudara dia, Tok Mak Piramli yang mak, semua sekeluarga daripada rumah ni. Masa tu kampung lah, duduk. Kemudian lama-lama, Piramli lahir anak rumah ni. Dia lahir rumah ni. Masa lahir, dia dah lahir rumah ni, duduk lama-lama dia lahir sini. Bapak Piramli ni dia minta satu pekerjaan. Satu pekerjaan majlis perbandaran. Tempat tu tempat kilang bakar sampah. Dikatakan tentang kampung Jawa. Kampung Jawa. Dapat satu kilang situ. Kemudian bila dia dah kerja, dapat kerja kilang, dia dapat dengan kuartes sekali. Bila dapat dengan kuartes, lepas lahir Piramli rumah ni, dia pindah ke kuartes. Cuma Ramli dia lahir saja rumah ni. Memang dia lahir di rumah ni, dia lahir di kampung ni juga. Kemudian dia pergi duduk kuartel sana. Duduk di kuartel lama-lama, dia besar pula sana. Dia besar, dia masuk sekolah kebangsaan kampung Jawa. Dia masuk sekolah kebangsaan kampung Jawa, duduk saya. Kemudian dia masuk sekolah Pak Francis Lai. Kemudian habis dia masuk sekolah Pak Francis Lai, dia masuk penyakit semua. Jadi rumah ni, kita cerita balik, rumah ni asal dia memang Tok Mak Piramli punya mak. Jadi yang bina rumah ni Bapak Piramli dengan pak saudara dia. Jadi rumah ni sebenarnya kira Mak Piramli punya mak, Tok Nek ya. Jadi kemudian dah Piramli dah pindah di sana, tinggal dia pada rumah ni. Keluarga dia apa lah, Mak Piramli, Tok dia, Tok Nek dia pada duduk sekali ni dengan pak saudara dia. Lama-lama daripada duduk dah sekali dah Ramli. Kemudian dia masuk sekolah primary school. Bila dah masuk sekolah primary school, dia baca, dia masuk tingkatan 2. Menengah dia masuk sekolah tingkatan 2. Dia masuk di sekolah tu lama-lama dia dah masuk dah. Kemudian habis di sekolah tu lah mula-mula dia masuk dia minat tentang muzik. Nak cerita dia Ramli mula-mula dia minat tentang bidang seni. Dia masuk sekolah tu, satu cikgu dia mengajar dia pancaragam sekolah. Dia pergi sekolah tu sampai lain, dia ada pancaragam dan sekolah sendiri tu. Dia nak kawat-kawat pancaragam apa semua tu dah siap. Sekolah. Bila dia dah pergi sekolah, apa dia buat? Dia pergi pagi-pagi sekolah, dia pergi ambil satu gitar, dia simpan dalam store tu. Dia sorang-sorang dia, dia seronok dia tu, dia lama-lama dia minat. Bila dia dah minat, malam apa cerita dia pergi rumah cikgu tu. Cikgu tu nama Tuan Baru. Dia pergi rumah cikgu tu, dia pergi belajar gitar kat cikgu tu. Dia belajar kita malam-malam, dia belajar ni nak cerita dia asli bola-bola ni di Pulau Pinang, cerita dia ni lah. Rumah tu kita ambil ringkas setakat tu ya lah. Bina oleh bapak dan pak saudara dan semua dia duduk satu family semua lagi. Jadi Ramli dah keluar dah di batas. Cuma dia besar di batas. Kemudian dia habis dia masuk Ramli dah duduk belajar dari kita. Petang dia balik, masa tu Jepun attack masuk sini. Jepun attack sini, dia terbenti sekejap sekolah tu. Dia masuk sekolah tentera Jepun. Tentera Jepun dia masuk. Habis dia masuk.
So dulu saya dalam dia belajar dulu. Masih tu kan belajar ni piano semua ni. Dan belajar dulu. Dia belajar semua ada sikit-sikit lagu-lagu. Dia pandai dia ambil sikit-sikit. Dia belah tu nampak pita ni tengok buat tumbuk. Jepun yang mana kena tembak yang mana semua dia tanam sini. Sini kuasa ni semua. Dia sini dia kosong. Belah ni dia ada rumah lah. Tapi ni dia ada rumah dia pergi macam mana huruf L lah. Ramli punya rumah belakang dah. Kemudian dia pergi buat. Dia masuk balik. Dia masuk balik sekolah. Siku dia dah belajar. Sampai dah pandai lagi pun. Petang-petang dia balik sekolah. Dia pergi ke sekolah ni. Dia pergi pancaragan. Ini satu pancaragan. Pancaragan. Dia sorok lah. Dia sorok begitu dia masuk. Pancaragan ni dia masuk. Mula-mula pembukaan dia sorok tu. Jadi lama-lama ya, sekarang saja dia pasang. Dia bakal buat pertandingan pancaragan. Buat antara seorang pelayan sana dan apa belum pinang. Satu dia pinang dia lah. Dia masuk tandil lagi peruncung. Dia ciptakan lagi sendiri. Ramli ni dia cuma dia tersendiri gitu lah. Dia semua gaya dia, suara dia, semua gaya dia. Dia tak ambil cara-cara pun. Kan habis dia bertanding, dia masuk lagi peruncung, dia dapat peruncung. Kemudian dah habis, dah semua, dah habis semua. Dia lah last sekali. Dia duduk nyanyi di atas pentas. Nyanyi lagu Azizah. Lagu Azizah ni dia cipta lagu ni. Memang di satu kampung ni dia pergi pancaragan kampung tu dengan teruna sekampung. Ada banyak tu dengan di kampung tu dia duduk pergi pancaragan. Ada satu perempuan ini dia buat lagu. Buat lagu Azizah tu, dia buat panggung, kain semua, dia ambil bentuk dengan Azizah tu, dia buat lagu. Penyanyi dia menyanyi. Dah kawan tu dah pancaragan sendiri. Memang dia buat apa-apa jadi lah. Habis dia menyanyi lagu Azizah tu, pentah tu. Pengarah kepada Singapura, itu kebetulan. Dia tahu di Pulau Pinang ni, bakat banyak orang di Pulau Pinang ni. Main di Pulau Pinang, tengok ramai dia menyanyi. Rami dah habis, Rami dah mengingat. Dia ada yang jumpa hati Rami. Kenal dekat hati Rami. Aku sebagai pengarah film di Singapura. Aku tengok Rami nyanyi cukup bagus dia orang. Bila Rami pergi di Singapura belakang film. Dia mula-mula, dia betul-betul, dia nak minta. Orkestra di Indonesia tu, dia minta dua kali, tiga kali tak apa. Kalau masa tu lupa bagi ada orkestra radio Malaysia tu, dia boleh cipta lagi masa tu. Dia boleh alat-alat muzik, dia boleh ni, piano, gitar, dia boleh ni. Dia patut sampai di Singapura, dia cari pengarah ni. Jumpa pengarah ni. Mula-mula start film yang pertama dia berlaku. Nama Cinta. Cuma dia ambil pelakon. Mula-mula dia ambil tak piramid sebagai pelakon tambahan. Set sajalah. Tapi film yang pertama dia berlaku dulu lah. Nama Cinta. Kemudian tahun 1949, baru dia berlatih partner dengan perempuan. Ambil seorang perempuan, gandi dengan dia. Satu filem dia gandi dengan hati. Dia semua pengarah dengan satu semua gandi. Bila dia apa, tak gandi satu filem dia berlatih dia menyanyi. Perempuan dia ambil perempuan di mana, tak gandi dengan dia lah. Sebab tu nak pengarah Singapura tu. Bawa dia ke sana pasal seorang dia. Depa masa filem-filem Hindu ni, dia mau filem ni antara lelaki dengan perempuan ni. Dulu gambar-gambar Hindustan, gambar apa semua gitu. Habis dia semua ada satu filem sampai 27 filem dia beratun. Kemudian lama-lama dia mahu minat tentang apa filem. Dia belajar tentang filem ni.
sekejap tadi dia pula pengarah semua di satu ini dia semua tidak Ramli panggil dia tu dia belajar dulu. Dia pun bagi cubaan tahun 1955. Dia pun bagi peluang tu dia pengarah dia nak menarik beca. Nampak tu dia masuk apa dia menarik beca ni. Dia masuk pertandingan filem Asia. Dapat dalam filem tu pengarah terbaik, pengarah terbaik, lagu-lagu dalam filem menarik beca. Siti Ustaz bakat dia tunjuk dalam bidang tu filem ni. Daripada satu filem, lepas tu dia pengarah sampai tiga filem. Haa tu dia pakat dia. Boleh pengarah, boleh menyanyi, segala-gala dia boleh. Tu dia pengarah dia pakat. Situ lah. Bola di klub filem dia tunjuk pakat dia menyanyi. Di sekolah korang, dia tunjuk pakat dia. Filem dia belajar lagi tentang filem. Oh, janganlah pun ada macam.